Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi nastafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram, rahimanallahu wa iyyakum. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nashkurukum ala hudurikum fi hadzal majlis al mubarak. Terima kasih atas kehadirannya di majlis yang mulia ini. Sanwasil darsana fi madati durusil lughatil arabiyyah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita sampai halaman berapa? Dua puluh sembilan, tis'ah wa isyrun. Hal hunaka wajib, ada PR? Ada kan? Waduh, lupa dong. Nah. Al-an, iftahu, iftahna sofha tis'ah wa isyrun. Iftahu sofha tis'ah wa isyrun. Buka halaman 29. Berarti dari 28 dulu ya. Ayo. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mudhof-mudhof ilaih. Pak Ampera, apa itu mudhof-mudhof ilaih? Apa itu idhofah? Satu sisi betul. Tapi sisi yang lain apa? Diterangkan, menerangkan, betul. Tapi betul. Antara yang disandarkan dan yang kesandarkan dan menyandari. Disandarkan dan disandari. Pak Irfan, mudhof. Mudhof ini posisinya di mana? Depan atau belakang? Depan. Depan. Kalau mudhof ilaih? Belakang. Di belakang. Pak Yusuf, mudhof, misalkan dia bertanwin. Misalkan bintun. Bintun disandarkan ke Muhammad. Ke Muhammadin. Posisi bintun gimana? Tetap bintun Muhammadin apa berubah? Tidak bertanwin. Menjadi apa? Bintu Muhammadin. Kita ulang sejenak supaya yang kemarin nggak datang bisa memahami. Bisa mati sebentar. Contohnya pintu, maksudnya pintu sadarkan ke Muhammadun. Pintu namanya apa? Putri. Muhammadun nama orang. Misalkan kita mau menyadarkan Bintun disandarkan ke Muhammad, putrinya Muhammad yang berubah gimana jadi? Bintun Muhammad. Yang tadinya tanwin Bintun jadi tidak tanwin, yaitu Muhammad. Bintun menjadi Bintun, Bintun menjadi Bintun, Muhammad menjadi Muhammad. Nah, kalau misalkan di depannya ada huruf jar, misalkan bi masjid Rasulillah, misalkan mas aslinya masjidun
Perhatikan. Masjid itu artinya apa? Masjid. Rasulun, dapat Rasulun. Sama Allah. Bahkan ada tiga kata. Ayo, Masjidun. Masjidun. Rasulun. Rasulun. Allahu. Allahu. Masjid sendiri, Rasul sendiri, Allah SWT sendiri. Kalau kita mau menyadarkan masjidnya Rasul, misalkan lapan Allahnya, lapan jalanannya kita tidak beri dulu. Kalau kita mau menyadarkan masjidnya Rasul, jadi apa? Masjid Rasul. Kalau nggak ada Allahnya, masjid Rasul. Jadi masjid itu Rasulin. Terus misalkan kita ada sama IP. Misalkan saya sholat di Masjid Rasulullah. Nanti kalau ada V, masjidnya berubah enggak? Berubah menjadi apa? Masjid Asrom. Jadi masjid ini Rasulin enggak? Terus ditambahi misalkan di sini ada Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah. Berarti ada di Masjid Rasulillah. Tadinya Rasulin. Karena di sini ada idhofah lagi, Rasulinnya kasrah aja. Artinya di bangka jadi Rasulillah. Di Masjid Rasulillah. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam idhofah. Sekarang kita akan menerjemahkan beberapa atau menghafati beberapa kata. Nah, sekarang lihat ke papan tulis. Unduru ila sabura. Di situ ada aina titik aina bait al mudarris huwa ba'id ya aina aina apa itu aina di mana di situ ada bait bait nah bait itu artinya apa baitun rumah al mudarris guru berarti di sini ada idhofah ada mudhof ilaih apa itu baitul mudarri mudarrisu apa mudarrisa apa mudarrisi? Mudarrisi. Ya. Ayo baca bareng-bareng. Aina baitul mudarrisi. Apa artinya? Nah, Bapak-bapak, sini kasih tahu Kak. Aina baitul mudarrisi. Apa enggak usah pakai ini biar bisa disepakati. Ya, berarti kan situ. Ya, hai barang-barang. Aina Aina baik Aina Tul Aina Wa ba'idun Aina Wa ba'idun Wa ba'idun Wa ba'idun artinya di mana rumah Pak? Nah, berarti kan di sini aina itu kata tanya. Aina artinya di mana? Aina artinya di mana? Contoh aina Allahu, di mana Allah? Di atas langit. Baitu tetap doma tidak terpengaruh dengan aina, tetap doma. Nah, rumah Pak Guru. Nah, aku garis jadi kas kasroh baitul mudarrisi. Nah, baitu disebut apa? Mudhof yang disandarkan. Al mudarrisi disebut apa? Dhofun ilai yang disandarkan padanya. Nah, mudhof itu artinya sesuatu yang disandarkan ke sesuatu yang lain.
paham. Sekarang saya minta, misalkan Bang Bera, antum mau menyadarkan apa ke Pak Irfan, apanya Pak Irfan, antum sadarkan sesuatu, benda atau orang atau apa ke Pak Irfan, mobil, motor, pulpen, buku, istri, anak. Bagaimana anak Pak Irfan? Anak apa? Anak laki-laki atau perempuan? Anak perempuan. Berarti Aik? Aiknya. Aik itu Irfan. Akfan. Irfan. Di bahasa Indonesia. Nah. Kalau dalam bahasa Arab ini nanti harokatnya berubah. Sekarang yang misalkan Arif aja Arifin. Di mana putrinya Arif. Jadi penyadaran ini Pak, perhatikan kita menyadarkan di sini artinya menjadikan suatu kata itu berhubungan dengan kata yang depannya, entah itu milik atau dari atau bahan sesuatu. Kita sudah menjelaskan bahwa di dalam mudhof ilaih itu ada tiga mudhof. Ada makna yang tersembunyi yang tidak terlihat. Supaya yang lain yang baru ikut tidak bingung. Contoh kita Muhammad. Kalau baru akan apa artinya kita Muhammadin? Kita Muhammad. Berarti ini kira-kira Masya Allah, Pak Petra. Bahagia sekali beliau datang. Kita Muhammadin. Berarti di sini ada kalimat yang tersembunyi. Buku Muhammad. Kalimat yang tersembunyi kira-kira itu apa? Buku milik. Nah gitu kan? Milik bahasa Arabnya apa? Li. Nah, kita pun li, sebenarnya li begitu. Makanya di sini kita suruh Pak. Ingat kalau ada kata di depannya ada huruf jar, kata itu menjadi kasrah. Cuman ininya enggak boleh tulis. Nah, ini kandungan dari mudhof ilaih. Yang pertama ada huruf jarnya yaitu li. Yang kedua, contoh. Ayo, sholatul laili. Ayo bareng-bareng. Sholatul laili. Apa artinya? Sholatul. Berarti ada kata yang tersembunyi, apa itu? Fi. Berarti ada kata yang tersembunyi itu? Fi. Apa itu fi? Fi. Cuman fi-nya tidak tertulis. Makanya dia kasrah. Ingat kalau ada kata atau isim diawali dengan huruf jar, maka dia kasrah. Nah, inilah kandungan yang kedua, yaitu ada huruf jar fi. Cuman huruf jarnya kita analisa aja, ini kira-kira huruf jarnya apa gitu. Huruf jar ada banyak kan? Di antaranya apa? Fi. Apa dia fi? Di dalam. Min, apa artinya min? Dari. Li, apa artinya li? Untuk. Ala, apa artinya ala? Di atas. An, artinya apa? Dari. Ila, artinya apa? Ke. Kan? Bi, artinya tengah. Yang ketiga? Doa. Nah, sekarang? Coba, perhatikan. Ayo, khatamu dhahabin. Khatamu dhahabin. Khatamu apa? Itu khatin. Bukan khatam. Ini khatam. Beda harokat. Kalau terakhir khatin pakai kan. Khatin pakai kasral. Makanya senutum disebut khatin. Khatimah. Khatimah dengan
Usulul khas lima. Tapi kalau khasam cincin. Cincin. Bukan kodam, kodama. Ilmu nggak tahu. Dahabin apa? Emas. Cincin, emas. Berarti ada huruf jar yang tersembunyi apa? Dari. Bahasa Arabnya dari apa? Min. Di sini berarti ada huruf jar. Huruf jarnya tersembunyi, tidak boleh kita tulis. Makanya dia kasroh. Paham? Nah, kalau kita memahami semua untuk nilai pasti tidak lepas dari huruf jar ini. Takli, takfi, takmin. Cuman enggak tertulis. Hanya kita bisa menganalisa dari maknanya. Coba, kitabu Muhammadin. Ayo, kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Buku Muhammad. Buku Muhammad. Berarti kan ada kata yang tersembunyi. Buku milik Muhammad. Sama misalkan Pak Anggara tadi bilang putrinya Pak Irfan. Berarti kira-kira huruf jarnya apa? Li apa fi apa min? Bisa li bisa min kan? Bisa putri untuk, bisa putri dari. Nah, yang penting di situ ada kandungan huruf jar, cuman tidak tertulis. Paham? Kalau antum sudah memahami idhofah, antum bisa mengidhofahkan apa saja. Orang ke orang. Sudah kita kasih contoh orang ke orang. Contoh tadi bintu Muhammadin. Itu kan orang ke orang. Bintu kan putri. Muhammad orang juga kan. Terus orang ke benda. Orang ke benda contohnya apa kemarin? Baju. Orang dulu. Rumah. Orang dulu. Orang ke benda. Mu'allikul kitabi. Alif apa? Penulis. Sohibin. Betul. Ayo, mu'allifun kitabi. Mu'allifun kitabi. Penulis kitab. Penulis kitab. Penulis orang kan? Ya. Kitab benda. Nah, orang disandarkan ke benda. Contoh tadi ada yang bilang imamul masjidi. Betul. Ayo, imamul masjidi. Imamul masjidi. Imam masjid. Imam masjid. Imam orang kan? Ya. Masjid benda. Bagus. Ini namanya idhofah orang ke orang. Penjaga masjid juga bisa. Apa lagi? Penjaga negara juga bisa. Presiden negara bisa. Menteri negara. Wazir. Terus ini orang ke benda. Sekarang tadi orang ke orang. Udah paham ya orang ke orang. Sekarang benda ke benda. Contohnya apa? Babul masjid. Babul masjid itu. Babul baiti, bolehlah. Ayo, babul baiti. Babul baiti. Oh ya tadi mu'alliful kitab. Penulis kitab. Berarti kira-kira ada huruf jar yang tersembunyi apa? Dari berarti min ya. Bisa juga li kan. Penulis untuk kitab atau penulis dari kitab. Kalau imamul masjid, imam masjid fi. Bisa fi kan? Tidak di masjid, imam di masjid gitu kan. Bisa juga min. Intinya dia ada huruf jar atau terkandung huruf jar. Bisa di dalam juga. Kalau babul baiti, pintu rumah. Babul min al baiti. Babul pintu. Pintu itu benda apa orang? Benda. Al bait? Benda. Atau tempat. Berarti ini penyandaran apa? Benda ke benda. Terus bisa juga waktu ke waktu. Contoh. Ayo, Lailatul Jumu'ati. Ayo. Lailatul Jumu'ati. Lailatul Jumu'ati.
Lailatul Jum'ah. Malam Jumat. Malam Jumat. Malam waktu kan? Ya. Al-Jum'ah juga waktu, hari. Berarti idhofah waktu ke waktu. Waktu di sini umum, bisa jam, bisa hari, bisa tahun, bisa bulan gitu kan. Jadi idhofah ini cakupannya luas. Berarti kira-kira huruf jarnya apa? Lailatul Jum'ati, malam Jumat berarti Lailatul Fi. Fi gitu kan? Fi. Jum'ah kan? Nama-nama hari juga idhofah semua. Contoh, yau hari Senin. Bahasa Arabnya apa? Yaumul Isnani. Yaumul Isnani. Yaumul Isnani. Hari Senin. Nah, sekarang hari Sabtu. Berarti Yaumus Sabti. Yaumus Sabti. Tuh kan? Paham sampai sini? Sudah. Yang baru ikut paham? Apakah sudah paham? Insya Allah berarti besok paham. Kalau udah paham, alhamdulillah. Ya, sekarang lihat ke papan tulis. Pak Ampera, baca. Itu, ini udah antum udah suruh baca kitab gundul tuh. Gak ada harokatnya kan? Nah, itu antum latihan tuh baca kitab gundul. Ayo baca Pak Ampera. Satu dulu. Aina. Wahidun. Aina bintul mudarisi. Baitul. 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 Titiknya di bawah. Aina. Baitul. Baitul. Mudarisi. Ayo barang-barang. Bismillah. Aina baitul mudarisi. Apa artinya? Di mana rumahnya Pak Guru. Idhofahnya mana? Baitul. Idhofahnya. Idhofahnya berarti prosesnya. Oh. Baitul mudarisi. Mudofnya mana? Baitul. Al-mudarisi apa? Udah. Kita singkat aja ya. Baitu M. Baitu al-mudaris MI. Paham ya? M apa? Udah. MI apa? Udah. Baitu al-mudaris. Silakan ditulis di bukunya. Ayo, bahasa apa merah ini? Huwa ba'idun. Ayo barang-barang. Huwa ba'idun. Huwa di sini kembali ke mana? Rumah. Rumah. Hua, dia jauh, rumahnya jauh. Ini disebut apa kemarin sudah kita jelaskan? Domir. Apa itu domir? Kata ganti. Siapa yang belum hafal? Rumah-rumahum, ya rumah-rumah, dan teman-teman, dan teman-teman, dan anak-anak. Soalnya ini udah mulai dikenalin. Hua, artinya dia. Dia di sini kembali ke orang, ke benda, bisa juga ke Allah. Qul huwallah. Katakanlah dialah Allah. Ahad, yang Maha Esa. Bisa juga ke orang. Huwa Pak Ampera. Beliau Pak Ampera. Bisa juga benda. Huwa hewan. Huwa asadun, beliau singa. Bisa juga ke benda. Tapi biasanya tidak langsung kita sebut huwa, tapi disebut bendanya dulu, baru kita akan ganti dengan huwa. Nomor dua. Nomor dua, Pak Ampera, Pak Arfan, baca. Dan Al-Quran, Al-Quranu, Al-Quranu, Kitabullahi. Ya, barang-barang. Al-Quran, Kitabullahi. Apa artinya? Al-Qur'an. Mana mudhof-mudhof ilainya, Pak Ampera? Ya, Pak Arfan. Kitabu, mudhof. Kitabu, mudhof, M. Lafzul jalalah Allah, M. Al-Qur'anu, dia namanya mubtada. Mubtada. Nah, ini obat. Ya, antum tulis kayak gitu aja dulu.
Kalau nanya mau tadi apa kabar apa saja yang mungkin. Marian paham nggak? Paham ya. Pokoknya senyum ya. Kalau nggak paham nggak senyum ya. Ya jadi kitabullah. Berarti kira-kira ada huruf jar yang tersembunyi. Kira-kira apa? Berapa? Kitabullah. Kitabnya Allah. Berarti? Li. Sumnya. Li. Milik. Bisa juga min. Dari. Kira? Kitab ini dari Allah ya. Dari si Allah ya. Silakan Bapak tulis di sini ada huruf jar yang tersembunyi min atau li. Ya. Sekali lagi bahwa di dalam kandungan idhofah itu ada huruf jar. Ada huruf jar itu bahasa kitanya itu kata depan. Untuk, di atas, ke, dari, itu kan namanya kata depan. Kata bantu juga. Ya. Sudah ditulis, diharokati bukunya, diterjemahkan bila perlu, dan ditulis, ini mudhof ilaih. Karena nanti kita akan sering membaca kalimat, di situ ada idhofah, ada mudhof ilaih. Bahkan sering kita dapati di masyarakat kita, sebenarnya banyak kata-kata yang mudhof ilaih, cuman kita kadang-kadang nggak sadar. Contoh misalkan apa? Dua kata, kan dalam bahasa kita tuh kata majmuk gitu kan. Mudhof ilaih itu tuh kata majmuk. Contoh, meja makan gitu kan, ruang tamu itu kan, itu namanya kan majmuk, itu idhofah. Ruang tamu, ruang apa ruang, kamar, kamar apa kamar, tempat, tamu apa tamu, tamu view, view berarti ruang tamu berpatut view, berpatut kan kamar atau ruang, aduyuk, tamu, ruang tamu. Ini kan kita sering ngomong sehari-hari. Itu sebenarnya itu apa? Ruang tidur, ruang makan, ruang apa lagi? Kerja, ya kan? Coba, sekarang saya minta masing-masing mencari dalam bahasa kita kata menjemuk. Pak Yusuf, apakah ini mudah-mudah bilai kita buktikan? Ayo, boleh. Kalau bisa yang lain. Rumah bait, baitul kinti. Makanya ada boneka Arab namanya boneka luar, boneka kit. Kit itu kucing. Rumah sakit, kau itu? Rumah sakit bener, rumah kucing. Rumah sakit. Kalau rumah sakit ada namanya sendiri, Pak Merah. Bukan untuk menutupi lain, Al-Mustasya udah ada namanya sendiri. Pak Arif. Nama siapa mas? Mas Lukman. Coba Lukman, Mas Lukman, donikan lu. Sudah, berarti mas apa pak. Coba berikan contoh kata menjemuk dalam bahasa Indonesia yang kalau kita pahami itu sebenarnya masuk ke pembahasan menutupi lain. Taman. Taman bermain, betul. Taman apa taman? Bermain apa? Alami. Nah, tapi sudah ada namanya sebenarnya kalau bermain almalhamu. Ya boleh nggak pak? Lanjut, Pak Arif. Ayo, kata majmuk yang sering kita dengar atau kita ucapkan yang kita sebenarnya itu untuk pilih. Bisa di dalam dunia rumah tangga, dunia kenegaraan, atau pembangunan dunia, istilah rumah tangga, istilah kenegaraan, istilah politik, istilah ekonomi, tanya. Pak Hedi, Pak Arif, nyari dulu. Kalau kompor gas itu masuknya ke alat. Dalam bahasa Arab, kalau itu masuknya ke alat, udah ada nama yang khusus. Al-Mikwan. Al-Mikwan, kompor.
Pak Edi. Lapangan bola. Lapangan bola itu kan tempat. Itu udah ada namanya sendiri. Lapangan. Lapangan. Terus balai desa. Balai desa. Balai desa. Balai itu balai itu kan aula berarti ya? Desa, desa itu korea kan? Bisa juga orang atur korea. Balai desa, bolehlah. Berarti ada huruf jalan tersembunyi apa? Balai di desa atau balai dari desa? Boleh pak, berduanya. Balai desa. Lanjut Pak Abdul Malik. Sepatu kulit. Sepatu apa besarnya? Tidak. Kulit. Aljil. Tidak uljil di. Sepatu kulit. Berarti ada belajar yang tersembunyi apa? Dari besarnya apa? Min. Tidak uljil. Aljil. Paling ditambahin huruf jar. Al-hida'u minal jildi apa? Dari kulit apa? Kulit macan atau kulit apa? Wayang. Pak Elias. Sekolah anak. Sekolah anak. Madrasah. Sekolah apa? Sekolah anak. Al-Aulad. Kan anak-anak kan? Pasti kan anak-anak ini banyak kan? Mantul satu Al-Aulad. Bapak anak. Atau boleh kita kasih huruf jar mantul satu Lil-Aulad. Lanjut mas, siapa namanya mas? Hindi. Hindi. Nama ulama. Filosof. Ayo. Kalau bahasa Inggris baik. Bahasa Inggris baik. Kind. Oh, kind. Yeah, you are a kind man, gitu ya. Tapi. Makan siang. Makan siang udah ada namanya sendiri. Halo, Koda. Benda ke benda. Benda ke benda atau orang ke orang atau waktu ke waktu. Kopi baik. Ayo mas. Ya. Mobil biru. Mobil biru. Mobil apa saja atau Astro. Itu masuknya ke sifat mas. Saya roto azarto. Itu memang majemuk, cuman itu maksudnya ke sifat. Mobil yang berwarna hijau, biru ya. Pintu mobil gitu aja mas. Pintu apa pintu? Pintu apa pintu? Mobil? Saya roto. Saya roto. Untuk mau? Berarti ada huruf cer atau kata depan yang tersembunyi apa mas? Pintu di mobil atau pintu milik mobil atau pintu dari mobil ya? Terserah, bisa lah. Iya, pintu di mobil. List sejarah ya kan? Tapi babu, list pintu milik mobil atau pintunya mobil gitu kan? Hari papan tulis. Papan tulis sudah ada namanya sendiri ya. Tuh kadang-kadang memang di dalam bahasa kita dua kata, tapi dari bahasa Arab satu kata. Papan tulis bahasa Arabnya sabburatun, satu kata depan. Kunci rumah. Nah, kunci rumah bisa. Kunci mobil. Kunci mobil. Kunci motor. Jam bibi. Tas. Jam apa jam? Saat. Tas kecil. Itu sifat. Oh, sifat. Kecil kan sifat. Saatul
dari jam di. Berarti apa? Sa'atun ala di sini. Ala di menempel. Kalau ala itu menempel di tembok nih. Itu ala artinya. Ase. Ase kenapa? Kurang dingin. Iya, boleh. Ase ruangan gitu kan. Bukan yiful ghurfati, boleh. Ase ruangan. Kalau ruangan AC beda lagi. Ghurfatul mukayyif enggak. Beda. Pak Petra, ayo. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya sifat. Luruskan sifat. Lurus sifat. Banyak sifat. Kacamata. Kacamata udah punya nama sendiri, Nantor. Kacamata. Rumah. Rumah ilmu. Rumah ilmu, rumah apa rumah? Baik. Ilmu apa? Ilmu. Baitul? Ilmu. Rumah ilmu. Berarti ada huruf cara apa yang tersembunyi? Baitul? Dari atau? Untuk itu bisa, untuk menuntut ilmu itu kan? Tidak ilmu. Pak Nana? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Bisa untuk suruh ilmania. Bisa untuk ilmania. Bisa Teman sekolah saya dulu kerja di situ dari SMA, teman SMA dulu. Paham? Paham ya? Yang penting kita tahu ini dua kata ini ada kaitannya. Entah kaitannya itu milik, entah kaitannya dari, entah kaitannya di. Pokoknya di tiga kaitan itu. Dari, milik, dari, untuk, di. Pokoknya kalau ada dua kata dalam bahasa Arab, antum analisa. Ini bisa ada kaitannya enggak? Itu mau ditulis enggak? Mau ditulis enggak? Yang baru-baru ikut? Bisa saya hapus? Foto dulu, berarti matiin dulu nih cahayanya. Ini lampunya nggak nyala. Kemaksiatan yang merajalela. Ya. Kalau tidak di masjid sih kita tidak terlalu mempermasalahkan. Ini di samping masjid. Na'udzubillah. Ini kemaksiatan.
Ayat nomor 3. Di situ ada Al-Ka'bah, bait-bait Allah. Al-Ka'bah, bait Allah. Coba antum analisa. Mana mudhaf-mudhaf ilaihnya? Al-Ka'bah, bait Allah. Tadi sampai mana? Antum ya, Pak Yusuf. Siapa tadi namanya itu, lupa saya. Pak Lukman. Coba baca nomor 3, Pak. Kira-kira bacaannya apa? Al-Ka'bah. Betul. Baitullah. Ya, Pak Lukman. Coba antum terjemahkan apa itu? Al-Ka'bah itu Ka'bah. Ka'bah. Betul. Berarti mana mudhaf-mudhaf ilaihnya? Betul. Ini mudhaf. Mudhaf ilaihnya itu Abdul Jalalah. Kalau kita nyebut kalau ada lafaz Allah, kita sebut dulu apa? Lafzul Jalalah. Lafaz kemuliaan. Artinya lafaz ini adalah lafaz satu-satunya lafaz yang harus kita muliakan dan kita sucikan karena ini lafaz Allah. Tulisan lafaz Allah yang maksudnya. Kalau Allahnya sendiri di atas arasy, tapi ini lafaz, tulisan lafaznya gitu kan. Kira-kira ada huruf jar yang tersembunyi apa, Pak Lukman? Milik, betul. Rumah milik. Oh, barakallahu fiik. Paham berarti, Pak Lukman. Sekarang saya di dulu, Pak. Aku nih softnya yang mana? Abdul Khalid. Coba Bapak gimana Ustaz dulu? Hah? Mana Ustaz aja? Ya. Sekarang Pak Abdul Khalid, Bapak lihat dulu. Di sini ada Muhammad, ada sallallahu alaihi wasallam, ada Rasul, ada Allah. Sekali lagi, kata kuncinya di sini Bapak perhatikan mana dua kata ini yang bisa disandarkan. Muhammad nama orang, tapi kita Muhammad atau orang lain. Sallallahu alaihi wasallam ini doa. Ini tidak termasuk mudhaf ilaih, ini doa. Jadi kita tidak melihat secara makna sallallahu alaihi wasallam itu doa. Sama Rasul, sama Allah. Kira-kira yang bisa diidofakan, ingat, untuk mutafidah itu dua katanya harus bergandengan. Dua kata harus bergandengan. Harus berurutan langsung, tidak boleh diselak. Ya, sekarang Abdul Khalik silakan baca. Ini dulu. Baca dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahi wassalam. Rasulullah. Rasulullah. Ingat, untuk nilai harus bergandengan. Berarti yang bergandengan mana? Rasulullah. Betul. Rasulullah sebagai? Allah. Allah Rabbul Jalalah sebagai? Betul. Berarti kira-kira ada huruf jar yang tersembunyi apa? Rasulullah, utusan Allah. Berarti dari Allah. Utusan dari Allah. Paham ya, Abdul? Pak Edi, di sini ada kharaja, ada mudarrisu, ini baru nih. Kharaja artinya keluar. Berarti ini bukan mudhaf ilaih. Al-mudarris mim hurfatil mudiri. Nah, kira-kira bacaannya gimana? Terus mana mudhaf ilaihnya? Sekali lagi mudhaf ilaih itu dua kata yang bergandengan. Nomor satu. Kharaja al-mudarrisu min hurfatil mudiri. Masyaallah. Apa artinya, Pak Edi? Pergi Pak Guru keluar. Kelas pergi keluar. Kelas keluar Pak Guru dari ruangan kepala sekolah. Betul. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhafnya pati. Mudhaf bukan mudhaf. Mudhaf. Al-mudir? Ilaih. Mudhaf. Tok mudhaf ilaih. Tok Sunda. Orang Sunda itu ya. Pakai tok, Pak. Jangan pakai dok, mudok, tok. Aduh. Kurang kopi.
Kebanyakan saya tanya Pak Edi, kenapa ini kasroh? Karena ada ujian min. Masya Allah, karena ada min. Sedangkan di sini doma, ya kan? Di sini doma. Oh, di sini kasroh. Topnya kasroh. Ini mudurnya doma. Ini mudurnya doma. Karena di sini nggak ada huruf jar. Di sini juga nggak ada huruf jar. Tapi kalau di sini ada nih, min. Itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu kata yang setelahnya, kalau kata itu terpengaruh oleh huruf sebelum. Kapan dia doma, kapan dia fathah, kapan dia kasrah. Ini namanya. Nah, ilmu yang mempelajari harokat akhir suatu kata. Sebut ilmu? Nah, ilmu yang mempelajari harokat akhir suatu kata. Pak Samsu mana? Pak Budi? Oh iya, Pak Budi masuk. Masuk. Tapi dia berusaha datang, tapi tiba-tiba sudah datang. Kira-kira Budi ke jam 6. Kan dia masuk jam 7.30. Alam ya? Alam. Pakai mobil apa kamu? Iya. Tol. Salam. Ini kan, kirim linknya. Salam 6. Pak siapa namanya Pak? Faris. Pak Faris, ayo Pak Faris. Di sini ada bait, ada bait, ada hamid, ada dalil, ada bait, ada khalid. Coba sekarang tentukan harokat-harokat akhirnya dan semuanya. Ayo, terus Pak Faris. Ada bait itu. Ya saya aja. Ada bait itu. Bait itu. Hamid itu. Ah, coba Bapak cek dulu. Ada bait itu hamidin. Nah, cek dulu. Ini untuk ini. Terus. Ada baik hamidin. Terus wada lika. Wada lika baik Khalidin. Si, masya Allah. Tuh. Sekali lagi Pak baca. Ada baik hamidin. Wada lika baik Khalidin. Mana Maryam? Ya, artinya apa? Itu ini. Ya, ini rumah Amin. Amin. Dan yang itu rumah Alif. Betul. Mana bentuk-bentuk pilihannya? Baitu. Baitu. Mana bentuk pilihannya? Amin. Amin. Terus yang kedua? Baitu lagi Alif. Berarti ada urusan yang tersembunyi kira-kira apa, Pak? Rumah Khalid, rumah Hamid dan rumah Khalid. Berarti ada huruf jar itu semuanya. Mi. Tuh, paham Pak Haris? Paham. Pak Ilyas, di sini ada Ibnu, ada Ammar, ada Talib, ada Ibnu, ada Yasir, ada Tanjir. Kira-kira mana mudah-mudah pilihannya? Ini hati-hati. Ya silakan, Pak. Terus sini lagi kan? Ada wasangan. Oh gitu. Ya. Oh iya siap. Dari masjid sekolahnya. Oh iya siap. Ustaz, ya Pak, nanti. Assalamualaikum. Ibnu. Amarin. Betul, Masya Allah. Talibun. Betul. Ya, terus. Terus. Pak Ibnu. Wabnu. Wabnu. Yasirin. Betul. Ya betul. Tajirun. Masya Allah. Kalau kita sudah tahu mana mudah-mudah pilihannya, kita bisa menentukan. Mana mudah-mudah pilihannya, Pak Elias? Ibnu Amr. Betul. Apa artinya Ibnu Amr? Anaknya Amr. Anaknya Amr, ya. Itu mudah pilihannya. Kenapa nggak bukan Amr Talib, Pak? Karena nggak nyambung. Nggak nyambung. Amr Kiswa. Nggak nyambung, kan? Kalau itu mudah-mudah pilihan. Tapi kalau anaknya Amr nyambung. Nah, maka Ibnu disebut mudah. Amr disebut pilih. Terus yang ini? Wabnu Yasir. Betul. Mudah. Kenapa, Pak? Tanjirinnya kok mudah pilih? Padahal kan bergandengan. Ya, Pak? Bergandengan, kan? Tidak semua yang bergandengan mudah pilih, Pak. Cuman tadi saya bilang, mudah pilih itu selalu bergandengan. Iya.
Nih, bergandengan kan? Bergandengan kan? Tapi bergandengannya kemana? Ke depannya apa ke belakangnya? Nah, kalau ini dari sini ke sini bergandengan. Dan dari sisi makna, Pak? Dari sisi makna jelas ketahuan. Anak Ammar seorang siswa. Thalib kan siswa. Anak Yasir seorang pedagang. Gak mungkin kita bilang Ammar pedagang. Mudhofnya Ammar, Thalibnya pedagang. Gak apa, Thalibnya mudhof ilaih. Gak bisa. Berarti Ibnu sebagai mudhof, Ammar sebagai mudhof ilaih. Anaknya Ammar. Sama anaknya Yasir. Berarti ada huruf jar yang tersembunyi apa? Min atau li. Bisa anak dari Ammar atau anaknya. Li itu kan nya. Anaknya gitu kan. Gitu juga ini. Min atau li. Ya. Paham Pak Ilyas? Pak Kindi, Mas Kindi. Ya. Nomor 8. Di sini ada bait, ada mudarris, ada bait, ada wabait, ada jir, ada qorib. Kira-kira mana mudah-mudah pindahnya. Dan silakan baca. Betul. Betul. Baitul tajirin qorib. Baitul. Ini kan langsung ke ta di tasjid, Pak. Pak Kindi. Oh ya. Baitul. Baitul tajirin ri. Tajiri. Jangan tanwin karena ada alif lam. Qori. Qori. Bun. Qori. Iya. Dibaca harokat terakhirnya, qori bun. Iya. Artinya apa, Pak? Pak Kindi, Mas Kindi. Udah berkeluarga belum? Udah. Kayaknya masih baby face gitu. Muda gitu. Pak Lepon juga kayaknya masih baby face gitu. Masih usia-usia SMA gitu. Artinya apa, Pak Kindi? Kepala ya? Pak guru. Rumah Pak guru. Kalau mudaris guru. Pak guru. Pak itu. Nah itu apa? Jauh. Oh, jauh. Rumah Pak guru jauh. Dan Pak tajir apa? Kita sering ngomong, "Wih, tajir dia, tajir." Pedagang. Dan rumah pedagang Kori. Kori apa? Teman Kori, teman Karim apa? Oh, dekat. Dekat. Karim itu dekat, teman Karim. Sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi atau meresapi dari bahasa Arab. Serapan ya. Serapan bahasa Arab banyak. Karim. Itu dari Korim. Dekat. Madrasah. MI kan. Di Indonesia ada madrasah ya. Itu dari Arab. Madrasah. Wakil. Wakil itu di bahasa Indonesia wakil. Bahasa Arab itu aslinya wakil. Orang yang menggantikan. Cuman kita kadang-kadang gak sadar bahwa apa yang kita sekarang ucapkan itu asalnya dari bahasa Arab. 60% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. 60% bayangkan. Jadi kalau diambil semua, dikit banget bahasa kita. 9. Pak Arif. Ada hada, ada miftah, ada sayarah, ada aina, miftah, al-bait. Kira-kira mana untuk pilihnya? Ya, Pak. Ya, betul. Baca dari depan. Ada. Ada. Miftah. Sayyarati. Sayyarati. Terus. Aina. Aina. Baiti. Masya Allah. Berarti tidak paham, Pak Ari. Terus. Silakan diterjemahkan. Ada apa ada? Ini. Miftah apa? Kunci. As-sayyarati mobil. Ini kunci mobil. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah. Miftahu itu artinya apa? Kunci. Babul jannah. Pintu surga. Iya betul.
Nama-nama masjid itu biasanya mutu-mutu filai. Nurul Jannah, Babul Jannah, apalagi? Baitul Ma'mur, itu mutu-mutu filai semua. Udah ditulis semua? Ya. Kalau sudah ditulis, kita lanjut ke nomor 10 sampai selesai. Belum ya? Kalau antum udah paham ini, antum ajarin ke istri sama ke anak. Kalau istri antum belum paham, kecuali istri antum udah lebih paham. Kalau istri antum belum paham, antum berkewajiban mengajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sedikit-sedikit enggak apa-apa. Supaya nanti antum di hadapan Allah bisa berhujjah, ya Allah, saya dulu mendidik istri saya gitu. Tidak membiarkan sama sekali. Walaupun baru mutu-mutu filaih yang antum pahami, enggak masalah. Terangkan. Beb, manggilnya apa antum? Beb ya? Beb, ini ada Habibati gitu kan, Habibati. Tadi saya belajar mutu-mutu filaih ini, alhamdulillah saya paham. Yuk kita pelajari gitu, bareng-bareng. Ah pusing mas, masak aja belum selesai gitu. Udah? Bisa dilanjut? Jazakallah khair. Nah, enak kita kan udah ada proyektor, gak usah nulis-nulis terus, tinggal harokatnya doang kan. Kalau punya teknologi, manfaatkan. Sekarang 10. Pak Petra ya? Pak Petra. Di situ ada man, ada ant, ada ya walad, ada ana, ada ibn, ada abbas. Antum cek dulu mana kira-kira yang mutu-mutu ilaih. Terus antum terjemahkan. Silahkan. Betul, Masya Allah. Man anta ya waladu. Terus? Ana ibn. Abbas. Abbas. Sin. Nah, betul. Apa artinya Pak Petra? Man anta ya. Ya waladu. Siapa? Man itu apa? Siapa? Anta? Kamu. Kamu. Ya waladu. Wahai anak kecil. Anak. Waladur dia anak kecil. Apa kamu anak kecil? Ya itu artinya walad. Baik. Jawabannya anak saya. Saya anak Abbas. Betul, saya anaknya Pak Abbas. Nah, Pak Petra, mana mudhof ilaih? Anak Pak Abbas. Oh, Abbas. Betul. Ibnu sebagai? Mudhof. Abbas ini sebagai? Mudhof. Kira-kira ada huruf jar yang tersembunyi apa Pak Petra? Anak Pak Abbas berarti anak dari atau min atau li kan?
anaknya gitu kan. Li, li itu artinya nya, bahasa kitanya nya atau milik. Nah, kalau milik itu artinya dari. Betul. Nomor 11. Pak Dana. Babenuman dua. Betul. Babentu kolidin. Masya Allah. Apa artinya Pak Dana? Anak siapa? Dan. Ya, anak kolid. Di sini ada dan. Dan anak siapa dia? Dan anak siapa dia? Dia anak kolid. Betul, dia anaknya kolid. Mana muntah-muntah pilihnya? Ibnu kolidin. Betul. Apa artinya? Huruf dari tersebutnya apa? Di atau min. Masya Allah, betul. Pak, ya sudah, sampai lagi. Antum lihat dulu mana mudah-mudah pilihannya. Oke, silakan. Kalau yang mau nulis silakan. Susah. Yang mau maju silakan. Berarti nomor 13 Pak Ervan. Nomor 14 Pak Yusuf. Nomor 15 Pak Lukman. Nomor 16 Pak Abdul Khalid. Ya, assalamualaikum. Afan ya, lagi ngajar. Ntar dulu ya. Ntar anak kasih kabar deh, ya. Anak lagi ngajar dulu ya, Afan ya. Ya, Afan Jidan ya. Assalamualaikum. Aina masjidu Rasulullah. Coba. Coba di situ ada dua idhofah, Pak. Antara beberapa kata yang bergandengan itu ada yang dua idhofah. Masjid Rasulullah. Nah, berarti Nah, kalau mudhof ilaih harakatnya gimana? Nah, Masya Allah, betul. Betul, Pak, udah. Oh, udah, fathah, udah. Masjidur Rasuli, Pak. Udah betul, Bapak, harokatnya benar. Ya. Aina masjidur Rasuli. Rasuli. Rasuli lahi. Nah, gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Huwa. Huwa fil madinati. Munaw. Nawaroti. Nawaroti. Iya. Sifat, iya. Apa artinya, Pak? Di mana masjid Rasulullah SAW? Mana nih? Harusnya jam 7 berangkat. Belum selesai nih. Ayo silakan. Waalaikum. Ya hati-hati. Jazakallah khair. Di mana masjid Rasulullah SAW? Masjid Rasulullah SAW. Dia ada di Madinah Nawaro. Iya betul. Masya Allah. Tak dulu. Aina masjid. Iya. Bukan. Ini I, cuman tadi geser itunya. Ini maksudnya berapa ya? Ini sama ini. Ini mudhof untuk ini mudhof ini untuk ini. Tapi ini mudhof untuk ini, Pak. Ya, Makanya, Pak. Rasulullah itu Rasul itu bisa berubah-ubah. Bisa lu kalau belakangnya selalu bi bisa rasula bisa rasuli kapan Rasulullah ketika adzan asyhadu anna muhammadan rasulullah doma atau kalau di depan ini doma rasulullah tapi kalau rasula maka biasanya di depan ini
ada annanya atau inna. Inna rasulah. Inna rasulullah. Bisa juga di sini ada kata-kata yang mengandung pekerjaan. Sami'tu. Sami'tu itu artinya aku mendengar. Aku mendengar Rasulullah. Nah, ya Rasulullah. Karena dia sebagai objek. Aku mendengar Rasulullah. Kalau yang pertama, dia sebagai mubtada depan. Jadi kita akan bahas. Hanya Bapak semangat baca Arab supaya bisa baca kitab mutu dan paham Al-Quran. Ya kan? Karena kalau Rasul ini, biasanya depannya ada huruf jar atau mudhaf ilaih. Contohnya yang mudhaf ilaih ini. Pasti itu Rasul. Contohnya Ainda. Ainda Rasul Indah. Atau Min. Min Rasulillah. Kenapa Rasulillah? Karena ada min. Kenapa Rasulullah? Karena ada kata depannya yang mengandung arti pekerjaan. Sama itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Ya karena di depannya enggak ada apa-apa. Kalau enggak ada apa-apa berarti doma. Atau ada aina, aina Rasulullah, di mana Rasulullah? Nah, ini sementara yang Bapak harus pahami bahwa semua kata dalam bahasa Arab itu harokatnya bisa berubah-ubah. Allah, bisa-bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Contoh, Allahu Akbar. Hu kan? Allahu Akbar. Bisa juga Allah, Ashadu Alla, maaf, Inna Allaha ma'as sabirin. Bukan inna allahu, tapi inna allaha ma'as sabirin. Paham? Kalau huruf jar, ya itu cari. Contoh Rasulullah. Atau bismillah. Bismillah. Karena mudhaf ilaih. Atau ilallah. Ilallah. Tubuh ilallahi. Kenapa hi? Karena ada ilah. Ilah adalah huruf jar. Nah, jadi begitu Pak. Bisa Allahu, bisa Allah, bisa Allahi. Pokoknya semua kata dalam bahasa Arab yang isim itu bisa berubah-ubah. Itulah keunikan bahasa Arab. Itu disebut ilmu apa tadi? Nah, nahwu. Ilmu yang pelajari tentang perubahan harokat akhir suatu kata. Kalau sorof, okay. Sorof itu perubahan huruf sebelumnya. Perubahan harokat sebelum akhir. Contoh. Misalkan koroja. Wa. Nanti berubah jadi ya sun. Tah. Berubah-ubah huruf sebelumnya. Tadi koroja. Jadi ya kerucu kan berubah dari doma dari ini. Terus kurun. Ini artinya koroja artinya telah keluar. Ya kerucu sedang keluar. Kurut keluar. Satu lagi makhraj. Makhraj artinya tempat keluar. Artinya lagi kharij. Apa kharij? Orang yang keluar. Contoh lagi misalkan ukhruj, keluarlah. Nah, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan huruf dan susunan harokatnya sebelum huruf akhir dan termasuk huruf akhir juga disebut sorof. Tapi kalau nahwu itu cuma harokat akhirnya aja. Nah, adapun sorof bisa huruf bisa harokat sebelum akhir. Dan namanya lain-lain, Pak. Ukhruj disebut fi'il amr. Khorij disebut isim fa'il, makhraj disebut isim makan, kharaja fi'il madhi, yakhruju fi'il mudhari, khuruj masdar. Itu nanti akan kita bahas di jilid selanjutnya. Makanya kita sekarang lagi ada di gerbang bahasa Arabnya.
belum masuk. Ini masih di lobbynya, belum masuk. Udah diterima lah jadi mahasiswanya gitu kan. Tinggal sabar gitu. Lanjut nomor 13. Pak Ervan mau nulis di papan tulis apa di situ? Ayo. Pintu Hamidin bil madrasati wa pintu Hamidin bil jami'ah. Barakallahu fiik. Bagus. Apa nih ya? Pak Hamid. Ah, pintu anak. Anak perempuan Hamid di sekolahan dan anak perempuan Muhammad di universitas. Betul. Mana untuk pemikirannya? Pintu Hamid. Dan betul. Nomor 14, Pak Yusuf. Si Sa'i pas si Ol sama Pak Sa'i dan si Ol. Betul. Nama insinyur, nama guru itu Sa'i dan nama insinyur Ol. Mana untuk pemikirannya? Si Ol dan si mana yang lain? Was tuh, berarti ada dua. Betul, baru kalau lebih 15, Pak Lukman. Betul. Loni. Betul. Loni. Masya Allah. Betul. Apa artinya, Pak Lukman? Amu. Aman. Aman. At-Talib. Sis, siswa, siswa atau mahasiswa. Paman siswa itu, waliyun, waliyun apa teman-teman? Kaya, kaya. Nah, ini baru kaya nih. Kalau tajir pedagang. Cuman di Indonesia tajir itu orang kayak, tajir dia. Berarti dia pedagang. Mana untuk bilangnya? Atau ini? Masya Allah. Tuh. Paham Pak Lukman ya? Dulu kuliah juga Pak? Ya sih cuma. Ya kuliahnya di UIN sih cuma. UIN Syarif? Jogja? Iya. S1? Iya. Masya Allah. Jurusannya? Jurusannya teknik cuma ada. Teknik? Nah, masalah tapi. Umum ya? Masya Allah. Ini beliau juga sarjana nih, guru. Berarti kita isinya sarjana semua nih. Yang penting ketakwaannya, Pak. Walaupun dari mana aja, yang penting ketakwaannya. Bukan lulusannya. Banyak lulusan yang ini, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ya, bagus. Lanjut, Pak Abdul Khalid. 16. Cipta tangan syarat. Bagul di ta'ud makhluk makhluk abagul abdosati makhluk muh pakai Allah muh muh apa artinya Pak? Asyid su terbuka tun di sekolah betul. Mana motor-motor pilihannya? Pasti. Eh, bagus. Untuk pilihannya? Pasti. Yang kedua? Bagus. Top. Taman Prasati. Berkelilai. Wow. Betul. Lanjut, Pak Faris. Ali Hamidin Pakolu. Kolu. Kolu Hamidin Tun Fakir. Tuh. Apa artinya? Kolu Paman Hamid Miskin. Tuh. Mana untuk pilihannya? Paman Kolu Hamid Hamid Kolu Fikai. Kolu itu paman dari pihak siapa, Pak? Paman dari pihak Bu. Pihak itu. Kalau kan? Dari pihak.
kalau bahasa Indonesia kan bahasa Sunda kua ya, kua sama mamang ya, kua kakak, kakaknya bapak atau kakaknya. Tapi nggak ada bedanya dalam bahasa kita kan, bahasa kita nggak ada bedanya kan, dari pihak bapak ya paman, dari pihak ibu ya paman. Kalau di Jawa Pak Le atau Pak De. Kalau bahasa Arab ada bedanya, bedanya beda. Kalau Am itu dari pihak bapak. Bapak kita punya adik, punya kakak, kita panggilnya ya An. Tapi kalau dari pihak ibu, ada ibu atau kakak ibu, kita bilangnya ya Khol. Itulah indahnya bahasa Arab. Jadi enggak tuker. Oh, udah tahu berarti kalau kita ngomong ya An, oh berarti dari pihak bapaknya. Kalau bahasa Indonesia kan enggak ketahuan. Itu paman saya. Enggak ketahuan dari pihak bapak sama ibu. Kalau bahasa Arab udah ketahuan. An dari pihak bapak, bapak kita. Khol dari pihak ibu. 18 paman. Hai ya Rasul. Nah. Hai Rasul. Nah. Coba kamu lihat mana mau kamu bilangnya? Ketahuan. Untuk sebutnya saya rasa Abbasnya ketiga. Kenapa Abbas? Kaidah mutawatir bilangnya gimana tadi? Oh iya. Terapkan kaidahnya. Saya rasa Abbas Abbasin. Nah harus diterapkan. Fis syari. Iya. Aslinya memang begitu pak, aslinya begitu. Saya walaupun sama Abbasun aslinya. Tapi kalau sudah ditopakan, berubah. Apa artinya? Mobilnya? Mobilnya Abbas di jalan. Saya walaupun apa? Saya walaupun mobil. Mobil. Untuk Abbasin. Paham? Paham. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, nuasil 19. Mak Kindi. Di situ ada ibnu man anta ana ibnul mudarris. Kira-kira gimana bacanya Pak Kindi, Mas Kindi? Ya betul. Ana ibnul mudarris. Betul, masya Allah. Apa artinya Pak Kindi? Anak siapa anda? Saya. Saya anak Pak Guru. Mana mutu-mutu kirinya? Anak ibu sebagai mau. Kalau mau dari sebagai kita. Sebenarnya di sini ada mutu-mutu kirinya juga Pak. Karena apa Pak? Karena man di sini artinya kan siapa? Siapa itu kan nanti berganti jadi nama orang kan? Ibnu man sama dengan ibnu mudarris. Anak siapa? Pak guru. Nah, siapa ini juga mudah pilih. Karena siapa ini nanti kan jadi orang. Ya. Anak siapa? Kamu. Anak siapa? Ibnu man. Nanti siapanya ini kan akan berganti jadi nama orang. Anaknya. Atau nama profesi anaknya. Halo Pak Hari. Aina kalbu ka Aina kalbu. Iya, di mana pembuk itu? Jawabannya bahwa kota
atas betul. Apa artinya? Di mana anjing itu dia di bawah, tahtanya di bawah mobil. Berarti kalau orang berebut tahta, berarti berebut di bawah. Berebut tahta ya. Tahta tadi di bawah. Berebut tahta berarti berebut tahta, berarti berebut di bawah. Disebut dorok makan. Nah ini untuk benda, walaupun bukan benda, bukan apa. Kenapa contohnya al-kalbu duduk? Karena di Arab, nah maka di Arab, di Al-Quran, di Al-Quran ada gak? Ada gak disebut duduk? Ada. Wa kalbuhum basitun dira'i wasit, dan duduknya menghafalkan artinya di depan gua jagain jagain asam kas di pintu, dia ngomong begini. Jadi di Arab itu untuk membuat perumpamaan tentang kesetiaan seorang itu dengan gugup, Pak. Karena gugup ini setia, sama seperti ashabul kahfi. Jadi ashabul kahfi itu yaitu dirawat salah satu pemuliannya, tadinya dirawat salah satu pemuda sebelum lagi sampai sembuh, akhirnya dia ikut kemana-mana sama yang pernah merawat. Nah itulah simbol kesetiaan. Kalau simbol kesetiaan itu adalah hudibu dimakan serigala. Ada dalam Al-Quran dalam singa. Paswarok itu nama singa. Marwat min paswarok, lari dari singa. Ada dalam Al-Quran. Singa itu, Pak, dalam bahasa Arab ada lebih dari 50. Beda-beda. Iya, beda-beda dari sisi warna kulit singanya, asal singanya, terus kecil apa gede. Kalau kecil namanya Fahad. Haider singa. Abu Haider berarti. Ayamnya singa. Pemberani. Saya. Oh. Haider itu nama singa. Fahad. Di Arab ada raja Fahad. Fahad itu artinya anak singa. Singa itu simbol keberanian. Dan di Arab. Makanya Abbas, Hamzah disebut Asadullah, singa. Asadullah. Kalau kita kan maaf ya, guguk itu nggak dianggap lah, yang dianggap kucing gitu kan. Iya udah betul. Ainal kalbu. Sekarang udah 7:30 nih, mau lanjut apa gimana? Udah. Ya sudah. Berarti PR. Lanjutnya PR aja deh. Tuh, latihan kelima. Saya bimbing dulu caranya, Pak. Kawin, ayo. Kawin bahasa Arab, Pak. Kawin. Orang kawin kan orang gabungkan. Kawin. Cuma namanya double, kawin. Kalau bahasa kita kan namanya satu, kawin. Jumalan kufidatan dimil il faradhi bimadani. Gabungkan kalimat-kalimat sempurna, tidak itu aja sempurna, dengan mengisi yang kosong pada apa-apa yang
Nah, kita Pak disuruh mengisi mudhofnya. Isi dengan mudhof. Nah, coba nomor satu. Al-baiti mughlaqun. Ayo. Al-baiti mughlaqun. Rumah tertutup. Rumah tertutup. Berarti kira-kira apanya rumah ini? Rumah. Di sini sudah banyak. Nah, tugas Bapak. Cari sampai yang kedua sampai 10. Mudhofnya ya. Pak ini. Jangan lupa besok Sabtu. Episode kapan? PR. Di buku, saya cek satu-satu. Usahakan kerjain sendiri. Nomor dua, Aina titik-titik asyair roti. Di mana titik-titik mobil? Apanya? Terserah. Nomor tiga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah titik-titik apa? Putusan apa? Putusan siapa? Empat, titik-titik atau bibi ba'idun. Titik-titik dokter jauh. Apanya dokter yang jauh? Terserah. Mau rumah, mau mobil, mau sakit atau apa? 5. Al-Qur'anu kitabu titik-titik apa? 6. Khadijatu titik-titik hamidin apa? Khadijah itu siapanya hamid? Apakah ininya? Apakah ininya? 7. Ana titik-titik al-mudarrisi. Ana. Ana itu saya. Titik-titik al-mudarris guru. Ana saya siapanya guru? Terserah. 8. Titik-titik at-thalibi maksurun. Titik-titik siswa patah. Apanya siswa yang patah? Apa kursinya, apa kursinya. 9 babu titik-titik maftuhun. Pintu titik-titik terbuka. Pintunya apa yang terbuka? Pintu ini, pintu itu, pintu apa, pintu tempat ini, tempat apa. 10. Kharaja mudarrisu min titik al-mudir. Pak guru keluar dari titik-titik dari apa? Dari apa? Itu nomor materi kelima. Sudah cukup apa minta tambahan lagi? Sekalian 6. Kalau yang 6 kebalikannya. Bukan. Nomor 6 suruh membetulkan. Betul, mudah. Perhatikan nomor yang latihan ke-6, perhatikan. Sahih. Sahih itu artinya betulkan. Betulkan. Kita suruh membetulkan kalau sama. At-tartibat, susunan-susunan. At-taliyah, berikut ini. Berarti ini ada yang salah. Bapak, cari yang salah mana? Entah yang depan, entah yang belakang. Entah harokatnya, entah huruf jarnya, entah ada alif lamnya. Terserah. Harokatnya. Nah, Bapak kalau sudah paham huruf-huruf ini, depannya nggak boleh alif lam, itu kuncinya. Untuk wilayah itu depannya nggak boleh alif lam. Berarti kalau depannya ada alif lam, salah. Itu kuncinya. Kunci yang lain sudah tahu kan? Harokat terakhirnya apa? Nah, kuncinya 2 berarti kan? Tengah lagi nggak? Ya? Al-Awwal Asani udah belum banget? Belum. PR Al-Awwalu ke 1. Asani menghafal urutan. Tertib ke 2. Asani sehingga Al-Wami' keempat Al-Khamis kelima As-Sadis Su As-Sabi'um Asalino kedelapan atas siang
Pekan depan distorkan. Itu namanya urutan angka 11. Ya ada Al-Hadi Asyara, Al-Thani Asyara, ada. Cuman kita hafalin 1-10 dulu. Naktafi bihadzal qadar wa nashkurukum ala husni musyarakatikum wa husni ihtimamikum. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.